Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mereview soundbar merek LG tipe S L4 yang dilengkapi dengan fitur Bluetooth dan USB. Di samping soundbar ini terdapat menu, ya ini tombol on off nya ini untuk memilih menu di soundbar, dan ini volume. Di sini di belakang soundbar terdapat slot USB, tempatnya di sini. Ya, di sini mari kita mencobanya. Ini tancapkan di stop kontak sampai menyala lampu hijau berkedip-kedip. Kemudian yang satunya lagi juga ditancapkan di stop kontak. Remote-nya seperti ini. Tekan tombol power. Standby, yaitu mari kita mencoba Bluetooth dulu. Bluetoothnya sudah ready. Di sini ya, kita mencarinya dulu. Ini sudah ketemu. Ya, sudah tersambung. Party people in the area, make some noise from MCPC.
intinya kurang lebih seperti itu. Sekarang mari kita mencoba USB-nya. Kita tekan ini, F ini, untuk mencari menu di soundbar-nya. Ya, sudah ketemu USB-nya. Ini USB. Ya. Mari kita tancapkan. Di sini ya posisinya. Ya begitu. Ladies and gentlemen, please welcome my Diego Remix. Demikian review kami mengenai soundbar merek LG tipe SL4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.